أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.